Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad sa'at rusulu rabbina bil haqqi wa nutu anil kumul janatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara sekalian, muslimin muslimat rahimakumullah, terlebih dahulu marilah kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian. Kita masih dipertemukan kembali di masjid ini dalam rangka kita belajar bersama-sama, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan petunjuk Allah di dalam kitab suci Al-Qur'an. Saudara sekalian, ayat-ayat Al-Qur'an yang jumlahnya 6.000 lebih sering kami sampaikan bahwa kalaupun kita mempelajari secara terus-menerus setiap hari, mungkin saja sampai umur kita habis juga tidak selesai. Karena dia mengandung tema yang luar biasa banyak, sehingga kita harus secara khusus, secara fokus, terus-menerus mempelajari agar supaya kita mendapatkan petunjuk. Di samping itu, kita tahu bahwa Al-Qur'an itu mengandung keilmuan yang sangat luar biasa tinggi, maka kita harus menjelajah dan mentadabur secara terus-menerus agar supaya kita dibukakan oleh Allah keilmuan tadi. Karena keilmuan itu dibuka juga secara bertahap. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan tema Ibrahim sebagai uswatun hasanah. Kita sering mendengar istilah uswatun hasanah yang artinya adalah teladan yang baik. Namun mungkin panjenengan selama ini ya, istilah uswatun hasanah selalu ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Lalu bagaimana istilah itu bisa diberikan kepada Ibrahim? Baik dalam pengajian-pengajian maupun juga keterangan-keterangan yang sudah kami terima sejak dulu, dan juga dalam pelajaran-pelajaran yang sudah biasa kita dapatkan, bahwa uswatun hasanah pada Ibrahim itu hampir jarang kita dengar. Lalu bagaimana yang sebenarnya? Saudara sekalian, sejalan dengan perkembangan pemikiran, metode belajar, dan kesadaran manusia terhadap kitab suci Al-Quran yang berfungsi sebagai petunjuk, maka berkembang pula pola pikir seseorang tentang pemahaman petunjuk tadi. Kalau selama ini orang dikondisikan oleh pahala ketika kita mempelajari Al-Quran, sementara ada beberapa kalangan yang sudah mulai menyadari akan makna daripada Al-Quran sebagai petunjuk, sehingga mulai meneliti, mentadabur, menjelajah kandungan Al-Quran tanpa terpengaruh dengan yang namanya pahala. Karena pahala itu sebagai akibat daripada apa yang kita lakukan, sudah barang tentu Allah akan memberikan kepada siapapun yang melakukan sesuai dengan apa yang dia lakukan, tentu saja. Besar kecilnya pahala yang diberikan ya tergantung kualitas daripada yang dilakukan. Ya. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk. Pastilah akan memberikan petunjuk tentang berbagai hal yang ditunjukkan oleh yang menurunkan Al-Quran itu sendiri, yaitu Allah, untuk semua manusia tanpa terkecuali.
Semua persoalan baik yang diterangkan di dalam Al-Quran maupun persoalan di dalam masyarakat, sebenarnya Al-Quran itu sanggup memberikan jawaban. Hanya yang perlu disadari bahwa Al-Quran yang datang dari Allah, sedangkan persoalan-persoalan di lingkungan kita itu kalau diteliti itu mesti ada kaitannya dengan petunjuk itu tadi. Hal-hal yang terkait dengan istilah uswatun hasanah pada Ibrahim yang selama ini mungkin jarang muncul, jarang kita dengar, atau mungkin belum pernah kita dengar, maka mari kita teliti di dalam Al-Quran. Kita semua mengetahui bahwa Ibrahim adalah merupakan bapak dari Ishak dan juga Ismail, yang sekaligus merupakan kakek dari Nabi Muhammad sendiri dan juga Yakub. Yakub yang kemudian terkenal dengan sebutan Israel. Hanya berbeda ibu. Pastilah Ibrahim di dalam memberikan pelajaran kepada anak-anaknya itu tidak mungkin dibedakan walaupun dari istri yang berbeda. Dari jalur kiri dan kanan, misalnya ada Sarah Hajar itu maksud saya. Karena Ibrahim adalah seorang nabi, tentu saja melakukan satu tindakan itu dengan penuh kebijaksanaan. Nah, untuk mengawali kajian kita lihat dulu atau kita perhatikan dulu surat nomor 60. Di sana ada istilah mumtahinah atau mumtahanah ya, ada dua istilah yang saya baca. Surat nomor 60 ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima waladina ma'ah. Id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ini sungguh adalah bagimu itu teladan yang baik atau uswatun hasanah pada Ibrahim, waladina ma'ah dan orang-orang yang bersamanya, bersama Ibrahim maksudnya. Id qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'u minkum, kami berlepas diri dari kamu, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa-apa yang kamu sembah selain Allah. Ibrahim berlepas diri artinya tidak bertanggung jawab kalau kamu melakukan seperti itu, istilah gitu. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawwatu wal baghdau abada. Kami kafir padamu, mengingkari padamu. Di sini kafarna bikum, kami kafir kepadamu. Wa bada bainana wa bainakumul adawwatu wal baghdau abada. Telah nyata antara kami dan kamu itu permusuhan dan kebencian untuk selamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, hingga kamu beriman kepada Allah satu-satunya. Ini kan ketegasan Ibrahim luar biasa. Nanti maka akan kita lihat. Ila kaula Ibrahima li abi, kecuali perkataan Ibrahim untuk bapaknya. La astaghfirun nalaka, akan aku mintakan ampun bagi kamu, bagi bapaknya tadi. Tetapi di sini Ibrahim masih juga memberikan satu kata, bama amliku langka minawli min syai. Walaupun akan aku mintakan, tapi sebenarnya tidak aku miliki bagi kamu itu dari Allah sesuatu pun. Ya, walaupun mengintakan ampun, tapi aku enggak punya apa-apa dari Allah. Kan berarti itu hanya sekedar janji kan? Karena seorang anak terhadap bapaknya. Terus kemudian mohon kepada Allah, Rabbana alaika tawakalna, wahai Tuhan kami, kepada Engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, dan kepada Engkau kami bertobat atau kembali. Wa ilaikal masir, dan kepada Engkau kami akan berkumpul, akan kembali berkumpul. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat ayat ini bahwa sungguh padamu itu ada teladan yang baik pada Ibrahim, bagi kita semua itu. Dan juga orang-orang yang bersamanya. Yang bersamanya tentu saja ya generasi keturunan Ibrahim, baik dari Hajar maupun Sarah. Ya, kalau yang nanti kalau dibikinkan begini ya, Ibrahim. Yang bersamanya kan ada dua jalur ya. Di sini nanti
Hajar Saroh ya. Nanti di sini ada Ismail sampai dengan Muhammad. Terus kemudian di sini ada SK Yakub. Nah, Yakub ini yang kemudian terkenal sebutan Israel. Terus sampai pada Musa dan Isa. Nah, ini nanti akan kita bahas di belakangan ya. Kita hanya sekedar informasi dulu. Nah, ayat ini cukup jelas bahwa Ibrahim itu ditetapkan oleh Allah sebagai teladan yang baik bagi kita semua dan juga orang-orang yang bersamanya. Nah, kalau kita juga bersama Ibrahim, tentu saja juga akan melakukan satu perbuatan seperti apa yang dilakukan Ibrahim nanti seperti apa, gitu ya. Terus kemudian yang bersama Ibrahim juga bisa dilihat, ya, bersama Ibrahim kan dua-duanya kan. Yang ini tadi 60 ayat 4. Sekarang kita lihat surat 60 ayat 6. Ya. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Faman tawalla wa may yatawalla fa innallaha wal ghaniyyul hamid. Sungguh bagi kamu itu ada uswatun hasanah fihim pada mereka. Sungguh bagi kamu adalah uswatun hasanah teladan baik pada mereka fihim. Mereka itu siapa ya? Generasinya tadi. Yang tadi kan qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim waladina ma'ah dan orang yang bersamanya. Ini disebut fihim pada mereka. Baik uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Ya. Walaupun mereka dalam arti kan generasi Ibrahim tapi kalau tidak mengharapkan Allah dan hari akhir ya bukan. Bukan uswatun hasanah maksudnya gitu. Ya. Terus kemudian wa may yatawalla fa innallaha wal ghaniyyul hamid. Siapa yang berpaling maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Kan berarti dari generasi yang sebut mereka tadi mesti ada juga yang berpaling. Kalau yang berpaling berarti bukan tidak termasuk suatu hasanah maksudnya gitu. Ya. Nah, terus kemudian panjenengan lihat yang bersamanya itu di sini 3321 ini yang selama ini ditujukan khusus kepada Nabi Muhammad ya. Kalau kami memahaminya akan kita uraikan lebih luas ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi suatun hasanatu liman kana yarjullaha wa yaumil akhir. Sama redaksinya. Ya. Sungguh bagimu pada Rasul Allah itu ada uswatun hasanah, teladan yang baik. Bagi siapa yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Wa dzakarullaha kasiro dan hendaklah mengingat Allah ya, atau dzikir kepada Allah yang banyak. Kan kalau melihat ini di sini fihim itu berarti orang-orangnya ya, tetapi di sini khusus Rasul Allah. Laqad kana lakum fi rasulillah. Kalau di sini nanti laqad kana lakum fihim. Nah, mereka itu ada yang rasul, ada yang bukan rasul. Maksudnya begitu. Tetapi kalau di sini dikhususkan laqad kana lakum fi rasulillah. Rasulullah itu bukan hanya Muhammad, semua rasul generasinya Ibrahim yang gitu. Ya. Bisa ditangkap? Nah, kalau nanti hanya dikhususkan kan ini nanti gimana? Ya. Ya, pertama Ibrahim dulu, terus kemudian ternyata mereka mereka yang generasinya Ibrahim juga, baik yang sini maupun yang sini. Terus kemudian Rasul Allah lah, dari sini dan sini itu ada juga yang dari Rasul. Misalnya SK Yakub juga Rasul, Musa Isa juga Rasul, Ismail juga Rasul, Muhammad juga Rasul. Nah, semua ini adalah uswatun hasanah, begitu. Nah, selama ini kan, ini soalnya hanya ditujukan kepada Muhammad saja, ini kan malah disebut namanya langsung. Ini tidak disebut namanya, tidak disebut namanya. Di sana qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim waladina ma. Ya. Bisa dipahami ya? Ya, sementara ini yang diungkapkan hanya satu ayat ini 3321. Harusnya dari sini dulu 60 ayat 4. Mulainya harus dari sana.
Saudara sekalian, kalau istilah uswatun hasanah pada mereka itu jumlahnya banyak. Tetapi mereka itu siapa? Pengikutnya Ibrahim. Tapi kalau yang 3321 Rasul Allah, itu berarti khusus para rasul. Tetapi dia bukan hanya satu, rasulullah kan banyak. Nah, berarti semua rasul itu uswatun hasanah, maksudnya gitu. Nah, rasul itu ada yang dikisahkan, ada yang tidak dikisahkan. Surat 4 164 dan surat 40 ayat 78. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat uswatun hasanah saja itu ternyata juga menyangkut berbagai hal. Nanti akan kita lihat lebih jauh ya. Kalau Allah memberikan julukan tertentu. Kalau ini tadi kan Ibrahim disebut namanya langsung. Yang lainnya kan tidak. Lakot kana lakum fihim uswatun hasanah. Lakot kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Jadi, kot kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Waladina ma'ah. Ya. Ini harus kita pahami supaya nanti tidak salah arah. Akhirnya nanti kalau salah arah bisa terjadi kultus individu. Ya. Karena disebut namanya, tentu saja ada hal-hal yang di dalam diri Ibrahim itu sesuatu yang luar biasa mestinya yang disebut namanya kok. Nanti akan saya tunjukkan banyak sekali ayat-ayat yang selalu menyebut nama Ibrahim, disebut namanya. Ya. Nanti ya belakangan. Nah, kalau Ibrahim sebagai uswatun hasanah diberikan langsung oleh Allah sendiri yang tercantum di dalam Al-Qur'an, diabadikan di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an kan berlaku sepanjang zaman. Kita akan melihat proses perjalanan dari kehidupan Ibrahim semenjak remaja. Kemudian dalam rangka berpetualang mencari Tuhan. Dengan suka duka, ya istilahnya itu ya nipo nangis ini bahasa orang Jawa itu. Jatuh bangun. Ya. Tapi dilakukan, enggak ada masalah. Sendirian, coba bayangkan. Jenengan ngaji aja nenten-nenan. Ibrahim berangkat sendirian loh. Gimana? Sendirian menghadapi tantangan yang berat. Nah, dengan ujian dan cobaan yang sangat berat untuk ukuran seorang manusia, namun Ibrahim menyelesaikannya dengan predikatnya itu kumlot, Pak. Kalau uang kuliah itu, S2 itu misalnya kumlot. Kumlot itu merupakan ujian tertinggi. Tidaknya kan ada beberapa tingkatan itu. Itu luar biasa. IPK-nya berapa itu? Ini 7. Nah, sedangkan Ibrahim itu mendapat penghargaan langsung dari Allah. Nah, kalau misalnya jenengan kuliah kan hanya dari kampus. Nah, Kak, ternyata tiap-tiap perguruan tinggi juga beda-beda penilaiannya, standarnya nggak sama. Nah, di sini sesuatu yang luar biasa yang akan nanti kita teliti sebenarnya seperti apa kehebatan Ibrahim sampai namanya disebut berulang-ulang. Ya. Namanya disebut berulang-ulang. Yang pertama, kita akan lihat bahwa Ibrahim adalah seorang yang kritis. Bukan kritis sakit loh ya. Maksudnya kritis itu orangnya apa ya? Cara berpikirnya itu betul-betul rasional. Cemerlang ya. Nah, sebagai seorang pemuda, Ibrahim juga punya naluri yang sama dengan pemuda lainnya. Namun dia seorang yang kritis dan tekun. Coba. Sejak kecil Ibrahim itu hidup di kalangan bapaknya dan kaumnya itu penyembah berhala. Di mana berhala itu yang bikin adalah Azar itu bapaknya sendiri. Yang biasa bayangkan. Maka Ibrahim seorang remaja atau seorang pemuda melihat kejadian yang dilakukan oleh bapaknya dan kaumnya itu hatinya tidak bisa menerima. Logikanya jalan, tidak bisa menerima. Masa iya Tuhan kok seperti itu? Nah, kemudian tentu saja Ibrahim melakukan satu penelitian. Ibrahim itu seorang peneliti, seorang ulul albab, seorang petualang. Ya, saya katakan orang yang kritis, yang rasional tadi. Dalam rangka petualangannya mencari Tuhan. Tetapi sebelum itu coba penyanyi ya dulu. Surat Al-An'am ayat 74. Surat 6 ayat 74 ya. Perjalanannya kita lihat dari sana dulu.
Wa id qala Ibrahimu li abihi azara. Jadi dan ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya namanya Azar. Sini atattahitu asnaman aliha. Apakah engkau jadikan patung sebagai Tuhan? Ini aroka wa kau maka fi dolalin mubin. Sesungguhnya aku melihatmu dan juga kaummu itu pada kesesatan yang nyata. Ibrahim itu masih mencari Tuhan yang akan disembah, tahu sudah bisa mengatakan sesat. Sudah tahu bahwa itu sesat. Ya. Ini kan berarti bahwa aku melihat engkau bapaknya tadi yang namanya Azar itu. Terus kemudian kaumnya juga. Bahwa apa yang kamu lakukan ternyata itu merupakan kesesatan yang nyata. Nah, maka untuk bisa merealisasikan daripada apa yang beliau pikirkan, kemudian Ibrahim berpetualang dalam rangka mencari Tuhan yang ingin disembah. Tuhan yang sesungguhnya. Ya. Ini kita loncat ke ini dulu, 676 ya. Nanti 77, 78. 75-nya kita loncat dulu. Ini mulai mengadakan pengamatan. Falama jana alaihil lailu ra'a kaukaba. Ketika malam menyelubuhinya, dia Ibrahim tadi melihat suatu kaukab. Kalau di dalam terjemahan itu kan kaukab diartikan bintang ya. Kalau saya mengartikan kaukab itu planet. Nanti akan saya berikan contoh yang lain. Qala hada rabbina. Ibrahim, wah. Ini Tuhanku ini. Melihat planet yang besar, mungkin Jupiter kan besar daripada planet kita. Falama afala qala la uhibbul afilin. Maka ketika dia menghilang, aku tidak menyukai yang menghilang. Wah, itu berarti bukan maksud Tuhan kok kayak gitu, muncul terus hilang. Terus kemudian berikutnya. 77 ya. Falama ra'al qamara bazigan qala hada rabbi. Ketika dia melihat bulan cemerlang, dia katakan, inilah Tuhanku lah. Ini lebih besar kan bulan kan, semelorotnya lebih besar daripada planet tadi. Kemudian, falama afala kola la ilam yahdini robi laku nana minal komit dolin. Maka ketika telah menghilang, komar tadi menghilang. Lalu mengatakan, jika Tuhan tidak memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang sesat. Nah kan berarti sebenarnya Ibrahim sudah paham tentang sesat. Tapi masih belum tahu Tuhan yang harus disembah itu siapa. Maksudnya patung itu jelas hati saya tidak bisa nerima, soalnya kan begitu. Terus kemudian, ayat berikutnya. Falama ro'as samsa bazikotan kola hada robi hada akbar. Dan ketika melihat matahari cemerlang juga, dia katakan, inilah Tuhanku. Dia lebih besar, akbar, lebih besar. Walama afalat, wala ya kaumi ini bari umimatus riku. Maka ketika matahari itu juga menghilang, lalu mengatakan, wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kamu serikatkan. Berarti Ibrahim sudah punya nalar, logikanya itu bahwa ada Allah itu bukan itu. Gitu loh. Nek kamu misalnya istilahnya apa namanya mengintimidasi, kalau kamu tidak menghentikan dari apa yang kamu lakukan, saya berlepas diri dari apa yang kamu serikatkan. Apa yang kamu lakukan itu, yang kamu lakukan itu berserikat dengan Allah yang sesungguhnya. Gitu. Hanya saya belum tahu seperti apa Allah itu kan gitu. Ya, nah, coba jenengan perhatikan ketika beliau melakukan petualangan dan penelitian, ini dimulai dari sore ya, terus malam, sampai pagi. Melihat planet yang besar, kan sore hari, dia menghilang. Terus bulannya muncul. Wah, itu mungkin. Ternyata nggak mau lagi setelah bulannya hilang. Terus sampai pagi matahari terbit. Lah. Kalau melihat kejadian yang dilakukan oleh Ibrahim ini, kan melakukannya itu dari sore, malam, sampai pagi. Ya. Kan enggak tidur, nek tidur dulu nanti matahari sudah terbit enggak tahu. Ini enggak tidur. Ya. Seorang petualang yang luar biasa pada satu pengamatan dan penelitian.
Nah, awake dhewe gur kon nglilir bengi kadang-kadang. Ya. Semoyo. Ini atas kemauannya sendiri. Nah, kalau kami memahami bahwa kemungkinan memang seluruh apapun yang dilakukan oleh Ibrahim itu skenario itu sudah oleh Allah sendiri. Sudah terprogram di dalam skenario Allah yang memang dicontohkan pada Ibrahim. Menurut pengamatan kami begitu. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau Kaukab tadi kok saya mengatakan planet, coba jenengan bandingkan dengan surat 12 ayat 4. Di sana Yusuf mimpi melihat 11 Kaukab. Kalau Kaukab biarkan bintang, tidak mungkin yang dilihat hanya 11. Bintang itu jumlahnya tidak terhitung. Ya, kita lihat dulu untuk perbandingan. Itqala Yusufu li abihi, ya abati ini ra'aitu ahada asara kaukaba wa samsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nah, ketika Yusuf berkata kepada mbahe, bapakku, sesungguhnya aku melihat 11 kaukab. Kemudian matahari dan qamar. Semuanya itu sujud kepadaku. Nah, kan ini berarti lambang solar system. 11 kaukab, kemudian matahari, dan qamar. Berarti dia adalah solar system. Nah, bintang tidak mungkin hanya 11. Bintang itu tidak terhitung. Nah, kenapa hanya 11? Dan ternyata memang solar system kita itu ada 11 planet yang satu pecah antara Mars dan Jupiter menjadi yang namanya asteroid. Sisanya masih 10. Terbukti bahwa di atas kamu ada 7 samawat, kemudian di bawahnya ada 2, berarti 9, 10-nya dengan bumi kita. Nah, di atas Mars ternyata ada yang pecah yang disebut asteroid. Nah, pada saat Yusuf mimpi itu, berarti melihatnya itu masih 11. Belum pecahnya begitu. Ya. Nah, pecah itu dilambangkan di dalam surat 33 ayat 72. Coba kita lihat. Ina aradnal amanata alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha mas faq na minha wa hamala hal insan innahu kana daluman jahula. Sesungguhnya kami telah menunjukkan amanat kepada samawat dan bumi serta gunung-gunung, lalu keduanya menolak untuk memikulnya dan mereka merasa berat daripadanya. Manusialah yang memikulnya. Artinya gini, kalau seandainya asteroid itu tidak pecah, itu adalah ditempati oleh manusia, maksudnya gitu. Tidak sanggup memikulnya karena merasa berat, akhirnya pecah. Berarti manusia yang menanggung, karena manusia itu adalah, di sini dikatakan, innahu kana doluman jahula. Dolim dan bodoh. Manusia itu dikatakan dolim dan bodoh. Nah, berarti kalau menurut pemahaman kami bahwa kaukab itu planet-planet jumlahnya 11 kemudian pecah satu, pecahnya juga masih ada sampai sekarang. Yang disebut planetoid atau asteroid yang ada di antara Mars dan Jupiter. Nah, bintang kan tidak mungkin hanya 11. Nah, 11 kemudian matahari dan bulan itu memberi informasi tentang solar system. Nah, sama ini tadi juga gitu. Pertama kali Ibrahim melihat kaukab, kemudian melihat qamar, melihat matahari juga solar system. Ya. Jadi tahu dipahami ya. Berarti kan ini dibandingkan dengan ini tadi kan senada gitu. Hanya ini memang membutuhkan pemikiran. Kalau orang tidak pernah mengerti solar system kan, wah solar system itu apa? Solar system itu tata surya itu. Yang matahari sebagai pusat jatuhnya, di situ ada Merkuri, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, dan di atasnya masih ada satu lagi. Nah, yang di atas bumi disebut samawat. Samawat itu langit-langit. Tetapi Allah menegaskan bahwa yang dimaksud langit adalah minal ardi mislahuna, surat 65 ayat 12. Bahwa dia semisal dengan bumi, dari bumi permisalannya, tapi dia berfungsi sebagai langit. Nah, yang di bawah bumi ada dua, tapi dia bukan langitnya bumi. Diterangkan dalam surat Toha ayat 6, maksudnya gitu. Kan ada keterangannya juga. Nah, saudara sekalian, dari hasil pengamatan Ibrahim ini tadi, melihat solar system selama satu malam, dari sore sampai malam sampai pagi, itu kan menandakan beliau itu orang yang betul-betul tekun
dalam rangka mencari Tuhan. Tetapi apakah sudah diketemukan? Ternyata belum, kok. Sampai pagi melihat matahari itu ditolak lagi, wah. Ternyata bukan. Aku berlepas diri dengan apa yang kamu serikatkan. Nah, berarti dengan kata lain bahwa pada saat itu Ibrahim sudah tahu, sudah paham bahwa Azar bapaknya dan kaumnya itu termasuk orang yang menserikatkan Allah gitu loh. Hanya Ibrahim sekarang sedang mencari Allah itu seperti apa dan ada di mana. Masih dalam rangka pencarian. Nah, sementara itu kita tinggalkan dulu. Nanti pencariannya akan kita jelaskan pada tema yang lainnya.